Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Moga sehat selalu ya. Kali ini Mama Andre mau bikin lopes ala Taiwan ya teman-teman. Pembuatannya sama persis kayak di Indo, cuma bedanya ini pakai daun pring, kalau di Indo pakai daun pisang ya teman-teman. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar dan barokah. Ayo sama-sama simak videonya. Kalau di sini biasanya makannya dengan madu atau gula ya teman-teman. Ini di sini ada madu, kebetulan saya kasih madu ya. Lopes ala Taiwan, bahan-bahannya ini ada ketan, terus ini enggak tahu apa namanya, kayak uyah bleng, nanti dikasih setengahnya ya. Terus ini ada daun pring, pastinya nanti dicuci bersih. Terus ada tali, dikasih minyak 3 sendok makan. I'm walking alone, the streets are empty. Setelah selesai didiamkan selama kira-kira 1 jaman ya teman-teman. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. And don't show any fear. I've been flying from town to town. Inilah teman-teman hasilnya. Lopes ala Taiwan ya teman-teman. Terima kasih telah menemani Mama Andre. Semoga video saya ini bermanfaat. Wassalam, bye-bye.